Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di channel Kurnio ATV yang mengulas dan mereview mandong-mandong khas Kalimantan. Untuk kali ini saya akan mereview mandau ciri khas dari Kalteng ya. Ini pesanan dari saudara yang ada di Kaltara di Pulau Bunyu. Sebelum saya melanjutkan, silakan teman-teman untuk mensubscribe ya, kemudian komen, kemudian share sebanyak-banyaknya di akun media sosial teman-teman semua, agar saya semakin semangat ya untuk mereview mando-mando berikutnya. Oke, kita lanjut untuk mereview mando ini ya teman-teman. Seperti biasa ya, untuk rambutnya ini menggunakan ekor lidah ya. Ini ada dua warna ya, bawahnya pirang, atasnya hitam. Kemudian untuk bulunya, ini motifnya bolak-balik sama. Kemudian ini menggunakan tali rotan ya untuk simpainya. Untuk bila sendiri memakai baja spiral, panjangnya 55 cm. Kemudian ini ada langgai ya, atau anak mandonya. Ujungnya menggunakan tanduk rusa. Ini pisaunya. Untuk kumpang sendiri menggunakan kayu garunggang merah ya. Untuk ukiran, ini ukiran lamantek ya. Ukiran lamantek khas Kalteng. Untuk tembusernya menggunakan 3 tembuser ya teman-teman. Untuk tali belamitnya atau ikat pinggangnya, ini menggunakan 5 simpul. Ini belakangnya. Untuk anak mandonya, sarungnya menggunakan kayu upih. Kemudian di sini ada bulu harua ya teman-teman. Mungkin itu sekilas untuk review kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.